Lihat suasana persiapan keberangkatan Beswan 2020 tujuan Kalimantan Utara. Silakan Pak kalau. Ini sementara packing tasnya nih yang mau berangkat. Coba kasihin dulu. Kasihin dulu. Gimana perasaanmu sudah mau jalan hari ini? Dik-dikan kata gimana? Sedih. Nah, ini semuanya sementara membuat identitas kopornya masing-masing. Yaudah, diam-diam dia. Ini sementara packing apa ini kopernya, dia pasang identitas koper. Halo Ibu, gimana perasaannya Bu? Anaknya udah berangkat hari ini nih. Sakit, sedih. Terharu. Gembiranya juga. Ya. Mudah-mudahan lah anak kita lancar perjalanan, terus sekolahnya baik-baik, tidak ada masalah. Iya. Anak murid aku. Iya. Kami pun. Juga itu. Wah, macam mana ini situasi ada? Memang terlalu berbelit-belit ini, lama sekali prosesnya baru selesai. Ini tadi. Tidak ada yang ke anak-anak. Ibu. Di kepala budak satu tidak jalan. Sianu. Itu kan belum dia. Dia menangis tadi itu keluar dari jalan. Aduh kasihan. Ya enggak apa-apalah kan proses kan. Tapi panitia ada ada yang ngantar kan. Apanya itu berikutnya? Iya, kalau itu semuanya akan diantar juga, Bu. Ini kenapa Kalimantan Utara duluan? Karena mereka spesial pas sudah ada. Nah, istilahnya ada dokumen resminya udah ada. Yang provinsi lain kan belum keluar karena belum diajukan. Diajukan rencananya besok. Nah, itu tergantung masing-masing provinsinya, masing-masing imigrasinya. Ya berdua lah Ibu, semoga bye-bye. Aduh. Mental lepas kangen. Aduh. Gimana Bu perasaannya Bu? Ya ada gembira, ada sedih juga. Barusan berpisah dengan anak. Segi gembiranya itu mudah-mudahan dia punya cita-cita tercapai. Iya amin, semoga. Dan sekolahnya lanjut. Iya amin. Artinya kita sebenarnya melepas anak kita untuk sekolah seperti ini, kita menempah mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga kedepannya bisa, istilahnya apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan bisa tercapai lah Ibu. Jadi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan dia bisa berhasil dapat sesuatu yang lebih. Amin. Kamu gimana perasaanmu ninggalin orang tua? Hah? Cakep. Sedih terus. Aduh, terharu aku. Ya udah oke, semoga lancar sampai tujuannya nak ya. Amin, amin. Ini sementara aku nih keluarganya. Aduh. Iya silakan Pak. Ya Pak, nerbun aja. Saya dokumentasi saja supaya ada kenang-kenangan kan. Ini muka-muka yang sudah mau berangkat ini kelihatan sedih atau senang, ini nggak tahu jadi gimana nih ekspresi mereka ini. Sudah lama menunggu, dari harusnya mereka jalan itu bulan 7 tapi karena corona makanya molor sampai Desember akhir. Oke, selesai.